Semalaman gue nungguin lo di sini, kehujanan, kayak orang gila. Jadi lo percuma minta maaf sama gue. Dan mulai sekarang, jangan pernah anggap gue sebagai teman lo lagi. Tolong lo simpenin dokumen ini di brankas kamar gue. Soalnya dokumen itu penting banget, jadi gak boleh hilang. Soalnya buru-buru banget nih, gue harus ketemu sama Gali. Rangga kelihatannya percaya banget sama Pelangi. Saya gak bisa biarin hal ini. Ini bisa mengganggu rencana saya. Apapun akan saya lakukan tanda demi uang. Tugas kamu cuma buat supaya dia jatuh cinta sama kamu. Lihat mataku. Jujur sama aku. Sebenarnya ada apa sih? Pelangi. Lepasin! Sakit tahu? Sebenarnya ada apa sih? Kenapa dia aneh sama gue? Iya. Jadi Rangga udah menuju ke sini. Oke. Aku udah siap kok. Iya. Ada apa? Mobil gue mogok. Tunggu ya. Mobil gue mogok. Gue gak tahu kenapa. Gue udah panggil taksi tapi gak ada yang dateng. Gue bingung harus gimana. Gue bakalan bedain mobil lo, jadi lo jangan nangis lagi. Busi lo ngadat, makanya mobil lo mogok. Terus gimana dong? Ya udah, gue anterin lo pulang, dan nanti gue teleponin orang bengkel untuk ngambil mobil lo. Gak usah, ntar gue tambah ngerepotin lo, gak usah. Gak apa-apa kok, gue dengan senang hati mau bantuin lo. Gue ambil tas sama kunci mobilnya dalam dulu ya. Ya. Wah, gaya lo salaman yang bener gimana? 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 Gitu, ntar gue gayanya gitu jogetnya. Wih, gitu ya. Gini. Buset, lo berdua mau kemana? Dugem dong. Mau ikut? Nggak, males. Selamat malam, Tante. Tante, Pelangi gimana sih? Masa diajakin dugem dia gak mau? Padahal kita semua dugem loh, Tante. Rangga aja ikut. Udah gue bilang, gue males. Gue mau tidur. Pelangi, kenapa sih kamu gak mau ikutan sama mereka? Kamu masih kepikiran tadi pagi. Sayang, Oma itu kalau ngomong emang suka seenaknya. Tapi Mama yakin Oma itu gak punya niat untuk bikin kamu tersinggung. Udah deh sayang, kamu lupain aja ya. Aku gak marah sama Oma kok, Ma. Kalau gitu, sekarang juga kamu ikut sama Monty dan Irfan. Sayang, kamu gak boleh protes. Ini perintah. Kamu gak mau kan ngebantah Mama? Iya deh, Ma. Aku ikut. Wes. Makasih ya, Tante. Padahal aku mana sih? Ikut dong. Kayaknya you tidak bisa ikut sama I. Karena yang bisa ikut-ikut sama I itu cuma yang pinter-pinter ngedance gitu deh, ya. Celah, ngedance, joget deh. Gampang. Yaudah deh. Nina boleh ikut kok. Tapi sekarang Nina ganti baju dulu aja. Biar cantik ya. Beneran nih Mas Irfan boleh? Yes. Bentar ya ganti baju. Bentar. Jangan tinggalin ya. Bentar. Dadah. Kita cepet ya. Lah tapi Nina. Udah terang aja. Malu-malu gitu. Lo kenapa? Gue sedih aja. Tadi gue mergokin cowok gue selingkuh. Sakit. Oh ya? Terus? Ya kita putus. Sekarang gue gak punya siapa-siapa lagi. Keluarga gue jauh di luar kota. Kenapa sih banyak banget hal-hal buruk yang menimpa gue? Diselingkuhin pacar. Mobil mogok.
Ya, hidup ini emang gak sempurna. Gue aja baru ngalamin hal buruk dalam hidup gue. Tapi kita harus tetap tegar dan semangat ngadepinnya. Tapi masalahnya, gue gak punya orang yang bisa diajak cerita, diajak berbagi. Kalau gue harus nahan sendiri, kayak gue gak kuat. Setiap gue pulang ke rumah rasanya sepi, gue sendirian. Gue pengen banget pergi ke suatu tempat yang bisa ngilangin masalah gue ini. Gimana kalau lo ikut gue hangout sama teman-teman gue? Mau? Enggak. Bentar gue ngerepotin lo. Bentar-bentar nangis, bentar-bentar nangis. Enggak enak. Enggak, gue jamin lo gak bakalan nangis. Karena teman-teman gue itu asik-asik. Dan gue yakin mereka bisa nyenengin lo. Ya udah deh, kalau lo maksa gak apa-apa, gue mau. Oh iya, dari tadi kita ngobrol belum kenalan. Gue Selin. Rangga. Rangga. Itu teman-teman gue. Apa kabar Rangga? Oh, Rangga bisa punya teman cewek nggak dikenalin. Kenalin dong sama Monty. Irfan. Monty. Selin. Hi, Selin. Toilet di mana ya? Kebetulan pipis. Wah, kebetulan gue juga pengen pipis nih. Fan, katanya lo lagi sakit. Udah sama Monty aja. Sakit apa? Lo jangan macam-macam ya. Itu teman gue. Lo tenang aja, gue jagain kok. Ya. Enggak. Kayaknya gue nggak bisa ngebiarin dong Irfan dapetin Selin. Gue juga mau. Ada gali, samperin yuk. Kita ke temen gue yuk. Yuk. Kemana? Woi. Enggak. Lo kesini sendirian? Iya nih. Soalnya nggak ada yang mau gue ajak. Selin, kenalin. Ini sahabat baik gue, namanya Gali. Selin. Gali. Selin, turun yuk. Yuk. Kalau gitu sekarang mendingan kita keliling yuk. Siapa tahu nih kita bisa nemu cewek yang cantik, ya kan? Ayo, yuk. Katanya sakit. Tapi diajak enggak mau ya. Kurang ajar. Sel, tunggu bentar ya. Iya. Weh, ngapain sih duduk-duduk doang? Turun yuk. Males gue. Ayo. Yuk. Iya. Yuk. Ayo. Ternyata Galih keren juga. Gayanya juga asik.
Tante, ada apa? Gimana, Sel? Semua berjalan dengan baik? Tante, tenang aja. Sekarang ini aku lagi sama Rangga dan teman-temannya. Tadi aku dikenalin sama Pelangi, Irfan, Monty, dan juga Galih. Iya, tapi kamu harus hati-hati sama Pelangi. Iya, Tante. Aku pasti hati-hati sama dia. Saya senang sekali. Dalam waktu singkat, ternyata kamu udah diajak Rangga untuk berkenalan sama teman-teman dekatnya. Tapi kamu jangan lupa, kamu harus segera memikat hati Rangga supaya Rangga jatuh cinta sama kamu, ya? Siap, Tante. Beres. Soal berkas-berkas perusahaan lo itu, gue minta maaf ya. Udah lupain, gue percaya kok sama lo. Makasih ya. Lo manis kalau senyum. Yo, Gali. Pelangi sama Rangga kelihatan cocok ya. Loh, kenapa lo? Gue gak salah ngomong kan? Lagian mereka itu kan bukan saudara, ya kan? Mereka itu teman kayak kita. Atau juga, mereka juga bisa jadi pacar loh. Ya nggak, Mon? Ah, basi loh. Ini nggak basi. Wow. Hati-hati dong lo. Santai lo ya. Lo yang nyantai. Ih, kurang ajar banget sih lo. Lo jangan macem-macem. Mau gue ajar lo. Santai dong lo. Gila. Gua ngajak banget sih tuh cowok. Maunya apa sih? Li, kacau nih, Li. Li. Apaan sih? Wis, nyantai dong. Woi, ingat ya. Kalau lo masih gangguin teman-teman gua, bukan hanya lo yang gua ajar, tapi teman-teman lo juga. Ingat kata. Awas lo. Jangan. Galih kenapa sih? Nggak tahu. Kita pulang yuk, gue udah nggak nyaman sini. Ya udah. Yuk. Sorry ya, kita buru-buru pulang. Nggak apa-apa kok. Galih, gue minta tolong anterin Pelangi pulang ya. Soalnya gue mau nganterin Salin dulu. Iya. Duluan ya. Yuk, Sel. Gali, gue sama Monty cabut duluan ya. Sorry, man. Sorry. Udah Pelangi. Dah. Woo! Gali! Ayo masuk. Woi. Emang gue mesti bayar berapa buat bisa kencan sama cewek lo, ha? Gue ngajak lo. Ngomong apa lo tadi? Udah, Gal, udah. Kita pulang aja yuk. Lu gak denger ya? Gue mesti bayar berapa untuk kencan dengan cewek lo? Jaga ya omongan lo. Maju sini lo. Gal, lu gak apa-apa kan, Gal? Gue gak apa-apa kok. Sini lo! Sini! Gal, jangan, Gal! Sini lo! Cuma segini doang. Ayo maju lo. Gal, lu tuh gila ya? Lu nggak punya otak apa? Mereka tuh berempat dan lu sendirian.
Bisa-bisa tuh tadi lo abis diajar mereka. Mereka itu udah ngina lo. Mereka tuh pantas gue ajar. Tapi tadi lo gak perlu ngadenin mereka. Bisa-bisa tadi itu makin menjadi-jadi, tau gak? Kok lo jadi marah sama gue? Pelangi, tadi gue belain lo. Mati-matian gue belain lo. Lo gak usah sok baik sama gue. Gue tahu kok. Lo sebenernya gak suka kan kalau cowok-cowok itu deketin gue? Tadi tuh beda. Mereka udah ngehina lo abis-abisan. Emang gak pantas? Gak pantas kalau gue belain lo? Gak pantas kalau gue ngajar mereka? Oke. Yang tadi itu mereka emang kurang ajar. Tapi kalau sama cowok-cowok lain gimana? Lu juga gak suka kan? Pelan. Maksud lo? Lu cemburu kan? Lo gak bisa ngeliat gue bareng sama cowok lain. Itu sebabnya lu cemburu sama Rangga. Gue cemburu sama Rangga? Pelangi, itu gak mungkin. Lu cemburu sama Rangga karena dia deket sama gue. Itu sebabnya lu ambil semua berkas-berkas pentingnya Rangga buat kasih dia pelajaran, ya kan? Lu curi semua berkas-berkasnya Rangga biar gue sama Rangga berantem. Pelangi, maksud lo apa sih? Udahlah! Taksi! Pelangi! Pelangi! Gila! Bisa-bisanya dia nuduh gue! Rangga itu sahabat gue dari kecil! Jadi mana mungkin kalau gue nusuk dia dari belakang? Alasan dan penjelasan yang lu akan kasih ke gua itu gak akan cukup untuk gua maafin lu. Denger ya Pelangi, gua datang ke sini bukan untuk ngejelasin apapun atau ngasih alasan buat lu, karena gua yakin gue gak ngelakuin apa-apa. Gua gak percaya lagi sama omongan lu. Pelangi, kenapa lu tega banget nuduh gua seperti itu? Lu tahu kan Rangga itu sahabat gua dari kecil. Jadi mana mungkin kalau gue nusuk dia dari belakang? Gue benar-benar gak nyangka lu punya pikiran seperti itu sama gue. Ya Allah, yang mana yang harus gue percaya? Hati gue bilang kalau Galih gak mungkin lakukan itu. Tapi logika gue mengatakan Galih yang udah nyolong berkas-berkas itu. Udah dong, jangan nangis terus. Ini gak akan nyelesain masalah. Min, perasaan gue bilang kalau Galih itu gak salah. Dan gue yakin kalau Galih gak sejahat itu, Min. Ya tapi Pelangi, kalau bukan Mas Galih terus siapa yang nyuruh berkas itu? Gue harus cari tahu siapa yang ngambil berkas-berkas itu. Udah malam gini masih belum ada kabar juga. Aduh, Mbak Lela yang cantik, yang manis, yang imut. Coba deh, Mbak tenang, relax, cooling down. Ya, Mbak coba deh, duduk dulu, tenang. Jangan bolak-balik kayak begitu dong, pusing. Gimana saya bisa tenang? Sampai sekarang aja saya belum dapat kabar soal Rangga. Aduh, gaptek banget, gagap teknologi. Telepon. Tuh kan, pas kan bunyi kan? Telepon, mana telepon saya? Ya, dia belaga deh. Udah kayak artis yang budak membolot-bolot deh. Mana telepon? Nih, di dalam tas. Aduh, mana lagi nih teleponnya? Halo?
kok lama banget sih ngasih kabarnya? Tante, tadi saya lihat Galih berantem sama preman-preman. Hah? Galih? Terus gimana keadaan Galih sekarang? Tante tenang aja. Dia sama sekali tidak terluka. Dia baik-baik saja. Tapi saya bingung, kenapa cowok tajir seperti Galih mau membela pelangi yang kampungan seperti itu? Selin, saya ingatkan sama kamu untuk kamu tidak ikut campur masalah urusan Galih. Ya? Iya Tante, iya saya tahu ini bukan urusan saya. Tapi Tante, tadi Rangga sudah nganterin saya pulang ke rumah. Dan Tante akan lihat besok Rangga sudah ada di tempat tidur saya. Ya sudah, laporin terus perkembangan soal Rangga ke saya ya. Baik Tante. Saya puas sekali dengan hasil kerjanya Selin. Hei, diajak ngomong kok diem aja? Mbak, ini berkas-berkas yang Mbak ambil dari Rangga kan? Iya, emangnya kenapa? Waduh, bahaya nih Mbak, ini bahaya Mbak. Ini Mbak, berkas-berkas ini bisa menjadi senjata makan tuan buat kita Mbak. Enggak deh, ngeri Mbak. Mendingan Mbak lenyapin buru-buru deh. Outin jauh-jauh dari kita. Hei, dengar ya. Ini barang saya taruh di tas saya. Jadi cukup aman. Nggak akan ada orang yang berani bongkar-bongkar tas saya. Aman ya? Li. Lo kenapa? Gua nggak apa-apa kok. Li. Gua perhatiin selama di bar tadi, sikap lo kok agak aneh sama Pelangi. Sebenarnya ada masalah apa lo sama dia? Tadinya gua pikir, setelah gua baikan sama Pelangi, lo pun sama, bisa baikan sama dia. Karena gua pengen hubungan antara kita sama Pelangi itu semakin membaik. Galih, Pelangi itu cewek yang baik. Dan gua harap lo gak benci dan salah mengerti tentang sikapnya dia. Gue pengen lo berteman sama dia, sama kayak gue sama lo. Sekarang sikap Rangga udah mulai melunak. Dia gak benci lagi sama Pelangi. Mau ya Gal? Cuma aja punya banyak uang tapi gak bisa tinggal sama Pelangi. Gak ada artinya sama harta itu. Yang, ngapain sih ngomel aja? Orang lagi masak, ntar makanannya asem nih. Gimana ibu gak kesel, Pak? Dari dulu ibu emang pengen punya banyak uang. Tapi bukan hidup seperti ini yang ibu mau. Masa harus nunggu berminggu-minggu buat ketemu sama anak sendiri? Ibu kan kangen, Pak, sama Pelangi. Sabar, ibu, sabar. Dengerin nih. Kalau kita pengen sesuatu, itu pasti membutuhkan pengorbanan. Apalagi kalau kita pengen hidup seneng kayak gini. Ya pengorbanannya agak sedikit lebih besar. Tapi kan kamu tahu sendiri, ini semua juga untuk kebaikan TP, iya kan? Tapi sampai kapan, Pak? Kita kan hidup kayak gini terus. Lama-lama orang juga pasti tahu siapa Pelangi itu sebenarnya. Terus kita mau gimana coba? Ibu Layla itu tidak akan mungkin membongkar rahasianya Pelangi. Percaya deh sama Bapak. Halo? Halo, Bu. Pelangi, kamu kenapa sayang? Kok suara kamu kedengarannya sedih? Aku benar-benar bingung, Bu. Apa aku harus ikutin kata hati atau logika? Sayang, kamu harus ngikutin kata hati kamu. Karena biasanya kata hati itu selalu benar. Kata hati aku bilang, kalau Galih gak salah, Bu. Tapi aku udah nuduh dia yang enggak-enggak. Pelangi, kamu jangan nangis, sayang. Segala sesuatunya itu gak bisa diselesaikan dengan menangis. Sayang, sebaiknya sekarang kamu kesini. Kamu masih mau kan pulang di rumah ini lagi? Bu, Pelangi janji. Suatu saat nanti Pelangi pasti datang ke sana. Tapi gak sekarang, Bu. Ya udah, Bu. Salam buat Bapak ya. Thank you.
kita membuka cabang perusahaan, saya ingin Rangga dan Galih memegang tanggung jawab yang lebih. Karena kalian berdua adalah penerus perusahaan ini. Apa kalian punya pendapat yang lain? Kalian kan dua manusia yang berbeda. Pastinya kalian punya pendapat yang lain kan? Ma, kami itu tumbuh bersama-sama. Dan aku yakin, pendapat kami pun akan sama. Karena aku sama Galih itu udah satu visi, Ma. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Mas, aku pingin Pelangi terlibat dalam perusahaan ini. Kenapa tidak? Justru kita senang kalau Pelangi bisa gabung di perusahaan ini. Gak usah, Om. Aku gak mau ikut. Biar Galih sama Rangga aja yang ngurusin proyeknya. Pelangi, justru kita senang banget kalau lo mau gabung dalam perusahaan. Ya kan, Galih? Kalau menurut gue sih, terserah lo. Lo kan sama Pelangi udah temenan. Lo benar banget, Li. Sekarang tuh gue sama Pelangi tuh emang udah berteman. Ya kan, Pelangi? Romantis banget sih sinetronnya. Loh, kenapa tangga ini ada di sini? Wah, Nina, Nina, lo awas ngapain sih lo? Hei! Oh, Nina! Kok gue bisa jatuh sama lo sih? Bisa lepas. Nggak, ini tangan lo dong. Ah. Terima kasih ya udah nolongin gue. Sekarang Rangga ada di depan. Dia pasti nggak tahu nih kalau gue ada di sini. Kalau bukan Rangga yang ngambil berkas-berkas itu, terus, bukan Galih yang ngambil berkas-berkas itu? Terus siapa ya? Pelangi. Lagi apa kamu di kamarnya Rangga? Ada sesuatu yang dicari sama Pelangi. Pelangi, Oma ingatkan untuk yang terakhir kalinya. Kamu gak boleh berbuat licik di rumah ini. Kita kan sekeluarga. Rangga juga cucu Oma. Dan Oma gak mau terjadi apa-apa sama Rangga. Pelangi. Duduk, Pelangi. Om akan kasih lihat ke kamu dan semuanya tentang proyek-proyek impiannya Galih. Bagaimana? Kalian semua sudah siap? Bagaimana pendapat kalian tentang mall ini? Mall ini bagus, Oma suka. Mall ini akan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas termewah dan terlengkap. Dan di mall ini juga akan dibangun taman bermain anak-anak.
Selamat ya sayang. Bagus sekali. Tante suka banget sama ide kamu. Terima kasih Tante. Tapi sayangnya saya dan Galih belum mempunyai nama untuk mall tersebut. Mungkin dari kalian semua punya ide untuk menamai mall tersebut. Gimana kalau kita beri nama Pelangi Kompleks? Wah. Bagus, saya setuju sekali. Apa nggak salah ya namanya? Kenapa nggak pakai nama lain? Bagaimana? Kalian semua setuju dengan nama itu? Gali, karena semua setuju dengan nama tersebut, Papa akan menamai proyek impian kamu dengan nama Pelangi Kompleks. Pelangi, lo mau kemana? Kalahkan lo, bonyok mukanya, bonyok. Tukeran, 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 sedikit tukeran. Apaan sih, heboh banget mainnya kampungan, ah. Van, ngomong-ngomong si Rangga kemana nih? Gak kelihatan. Oh, lagi dandan kali. Dandan. Kecewek aja dandan. Oh iya. Kira-kira Mas Irfan suka gak ya sama penampilanku yang sekarang? Nina ngeliatin lu terus tuh ada apaan sih? Jangan-jangan kalian berdua ada apa-apaan nih, yang bener. Mas Irfan, badannya ada yang luka-luka nggak? Gara-gara kejadian tadi. Van, emangnya tadi pagi ada kejadian apa? Cerita dong sama gue. Jadi gini, tadi itu Mas Irfan jatuh gara-gara pas ngambil album foto kan naik tangga. Jatuh deh, Nina yang tangkep. Keren, 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 keren. Cuma sayangnya kenapa sih lo gak mau cerita sama gue? Kali aja gue bisa bantu. Guys, yuk kita cabut. Ayo. Mas Irfan mau kemana? Mau pergi lagi ya? Sekarang Nina ikut dong. Kemarin aja udah ditinggalin. Ikut ya, ya boleh ya? Ya, tenang aja Nina. Kamu pasti boleh ikut. Cuma masalahnya pakaian kamu kayaknya kurang oke deh. Minimal kamu harus pakai rok mini. Yuk. Dadah dong. Dadah. Dadah dulu. Dadah. Dadah. Hati-hati ya Mas Irfan. Pelangi, lo mau kemana? Mau ke rumah teman. Emangnya di mana? Di jalanan deket mall sana itu. Wah, kebetulan. Kita juga lewat situ. Bareng aja. Yuk. Gak usah, gak usah. Lu jalan duluan aja, nanti gue jalan sendiri ya. Gak apa-apa. Mendingan lo bareng ikut kita aja. Daripada lo naik taksi. Yaudah gini aja deh. Mendingan gue sama si Monty jemput si Gali. Lo anterin Pelangi, gimana? Ide bagus tuh. Pelangi, udah bareng Rangga aja. Ntar terlambat lagi. Kasian temen lo nungguin kelamaan. Ya? Iya, ayo. Duluan ya. Kalian ada yang ngeliat Pelangi nggak? Pelangi baru aja pergi sama Rangga. Pelangi, lo nggak apa-apa kan? Iya, gue nggak apa-apa kok. Apa lo masih kepikiran soal semalam? Udahlah, lupain aja. Gali itu emang orangnya kayak gitu. Gampang emosi ya dan gampang marah-marah nggak jelas. Hei Ga, Ga, kita berhenti di sini aja ya Ga. Lo yakin? Emang rumahnya mana? Udah deket kok.
gue jalan kaki aja dari sini. Ya udah kalau gitu. Tapi lo yakin bisa sendirian? Yakin? Udah, lo tenang aja ya. Gue pasti baik-baik aja kok. Halo? Rangga. Rangga, sorry ya. Aku telepon-telepon kamu terus. Rangga, aku benar-benar takut. Aku takut sendirian di sini. Aku nggak kenal siapa-siapa. Rangga, gimana dong? Kayaknya di depan ada orang yang berusaha masuk rumah aku deh. Aku benar-benar takut. Kamu datang ya ke sini ya. Ya udah. Gua segera ke sana. Alamatnya di mana? Di Jalan Alikas nomor 42. Aku tunggu ya. Dari mana aja kamu? Bapak juga. Pagi juga kangen banget sama ibu dan bapak. Sayang, kita duduk situ yuk. Ibu pengen ngomong sesuatu. Iya, sayang. Ada apa sih, Bu? Sayang, ada hal yang sangat penting yang pengen ibu sama bapak omongin ke kamu. Emangnya ibu sama bapak mau ngomongin apa? Begini, Pepe. Kita sudah memutuskan lebih baik kita hidup bersama-sama lagi. Walaupun kita harus kehilangan semuanya ini. Iya sayang, semua itu benar. Kami sudah pernah kehilangan kamu. Dan kami gak mau kehilangan kamu lagi. Ibu sama bapak pengen kamu bisa kembali ke pelukan kami lagi. Dan kita bisa tinggal bareng-bareng lagi. Tapi Bu, aku gak bisa pergi dari sana begitu aja. Di sana ada seorang bapak yang kena stroke. Karena dia tahu kalau putra yang sangat dia sayangi itu bukan putra kandungnya. Aku nggak mungkin bikin dia stroke untuk kedua kalinya. Dengan bilang kalau aku ini bukan putri dia, Bu. Bisa-bisa dia kehilangan nyawanya, Bu. Apalagi istrinya. Kalau kamu masih pengen tetap tinggal di rumah itu, ibu akan kembali ke tempat kita yang lama. Rangga karena dia dekat sama gue. Itu sebabnya lu ambil semua berkas-berkas pentingnya Rangga buat kasih dia pelajaran, ya kan? Udah deh, nggak usah bengong. Bentar lagi lu bisa saksiin mall impian lu, ya kan? Amin. Ya udah kalau gitu sekarang kita cabut. Rangga udah nungguin nih. Kenapa sih? Kok dia nggak bareng? Emangnya Rangga di mana? Tadi si Rangga pergi dulu sama Pelangi, makanya kita nyusul. Yuk, ayo dong. Gali. Pi. Besok ada beberapa tamu penting kita akan datang ke perusahaan. Dan Papi harus menemui mereka. Tapi besok juga ada meeting di Singapura. Kamu besok bisa berangkat ke Singapura? Iya, Pi. Kalau begitu, aku akan cari tiket hari ini juga. Malam ini aku berangkat. Minta bantuan si Irfan untuk cari tiket. Pokoknya, meeting besok semua harus lancar. Paham? Ah, kacau deh semuanya, kacau! Lu lagi pakai mau. Dari mana aja kamu? Jangan-jangan dia habis menemui orang tuanya.
Kamu pasti habis nemuin orang tua kamu kan? Pelangi, sudah saya ingatkan berkali-kali kamu jangan pernah nemuin mereka lagi. Kalau tante nggak ngebiarin aku ketemu sama orang tua aku lagi, mereka akan balik lagi ke rumah mereka yang dulu. Asal tante tahu ya, ibu aku minta aku untuk balik lagi ke rumah. Karena dia udah gak perlu lagi uang dari tante. Dan yang dia perluin sekarang itu adalah aku, tante. Saya gak akan ngebiarin itu terjadi. Terserah tante kalau tante gak mau ngebiarin aku ketemu sama orang tua aku. Tapi mereka pasti akan nekat tunggu bawa aku pulang lagi ke rumah. Oke, saya akan bicara sama mereka. Saya akan bilang saya juga bisa berbuat nekat. Tante jangan bicara apa-apa sama mereka. Tante jangan sakitin mereka. Tante gak usah ganggu keluarga aku. Jangan ganggu keluarga aku, tante. Hei, kembali ke atas. Ini kan berkasnya Rangga. Jadi tante yang ngambil berkas ini. Tante tega banget sih ngelakuin semua ini. Gara-gara tante, aku udah nuduh seseorang yang sebenarnya nggak salah. Tante sebenarnya sengaja kan untuk ngerusak hubungan aku sama Rangga. Selama ini tuh tante udah menimbulkan banyak sekali masalah. Dan aku nggak mau sampai itu terulang lagi, tante. Kalau sampai tante mengulanginya lagi, aku akan membeberkan ke semua orang kalau tante yang udah merekayasa semua ini. Aku serius, tante. Selama ini gua yang udah gak jujur sama mereka. Tapi malah gue yang nuduh orang lain yang enggak. Jahat. Gue orang jahat. Gue datang ke sini karena gue pengen minta maaf.